Penyerahan 5 unit kendaraan operasional sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang kepada Kecamatan Benda Kota Tangerang ini diterima langsung oleh pihak kecamatan. Sekretaris Kecamatan Benda, Nur Hidayatullah, menyatakan truk sampah dan bentor ini guna mengurangi tumpukan sampah lingkungan masyarakat seperti yang sudah diinstruksikan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Dengan pelimpahan dari pemerintah Kota Tangerang mengenai kebersihan di wilayah, pada prinsipnya Kecamatan Benda siap untuk melaksanakan instruksi daripada Bapak Wali Kota Tangerang. Pelimpahan itu 5 mobil truk dan beberapa bentor yang ada di masing-masing kelurahan. Selain itu, untuk mempermudah koordinasi antara petugas kebersihan dengan kelurahan, serta mempermudahkan RT RW untuk mengarahkan sejumlah titik sampah di lingkungan warga. Para petugas kebersihan nantinya juga ada dikelola langsung oleh pihak kelurahan masing-masing. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.